Kita sebelum belajar ya, alangkahnya kita berbalik dahulu ya supaya perjalanan kita itu berkah. Oke, silakan mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya aritmatika sosial. Apakah asing di telinga kalian? Enggak kan? Kemarin kan kita juga sudah belajar. Ya, sosialnya ide. Bruto, neto, tara, terus ada skala dan sebagainya. Itu materi-materi bagian dari aritmatika sosial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perniagaan atau perdagangan. Oke, next mas, Mister. Next. Ini kan bagian-bagian dari materi aritmatika sosial ya. Next. Nah, ini kalian bisa amati ya. Ini kegiatan apa nih? Terus nih. Pembayaran dikasih. Terus. Pembayaran ini. Itu kegiatan apa menurut kalian? Pembayaran selain itu apa lagi? Jual beli. Apa lagi? Ya. Oke. Kalau yang mengatakan jual beli, saya mau tanya, rukun dari jual beli sendiri itu apa? Apa aja? Barang yang dijual. Ikat kabur. Nah, masing-masing kan pasti punya misi ya, terutama pembeli. Dia itu pasti mempunyai misi untuk mendapatkan barang yang dia mau, ya. Nah, sebaliknya penjual juga punya misi tersendiri. Dia itu pasti mengharapkan keuntungan dari barang yang dia jual, ya kan? Iya. Oke. Nah, tapi bagi kegiatan seperti ini, itu menurut saya bisa menjadi pro dan kontra. Pro-nya oke. Ada transaksi sosialnya. Kalau kontranya itu kemungkinan bisa ada kecurangan bagi si penjual. Kadang kan kita tahu ya, penjual menaikkan untung yang sangat besar. Jadi kan mengakibatkan kayak nggak berpihak satu sama lain gitu loh, merugikan satu sama lainnya, kan? Nah, dalam surat Al-Qur'an sendiri ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang kurang lebih itu loh. Pak Ahal Rawwahu, pernah dengar ayat itu? Yang kurang lebih artinya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, maksud dari penafsirannya kan oke lah, kalian boleh jual beli, tapi jangan sekali-kali kalian riba atau mengambil keuntungan yang tidak sewajarnya, kan gitu ya? Iya. Maka kali ini kita akan belajar yang namanya keuntungan, supaya kita bisa memahami kalau kita mengambil untung itu yang baik-baik saja, gitu ya? Iya. Okay. Nah, sama. Ya, saya mau tanya, pengertian untung sendiri ada yang tahu enggak? Untung. Saya tahu betul tahu enggak? Tahu, enggak ada yang tahu yang namanya untung. Kalau saya katakan untung itu upah bagi seorang penjual yang sudah berjasa menjual barangnya, boleh enggak? Boleh. Ya, barang seperti ini ya. Saya pulaan di rumah. Membeli pulau Riguna 5.000 dapat 2. Tapi di sini di kemasan itu kan harganya 3.000. Nah, di sini saya mengalami keuntungan apa enggak? Kalau saya jual 3.000 loh. Untung. 500 lumayan. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan menyelesaikan lembar kegiatannya. Oke. Ya, bisa tunggu ya mulai Mas Arif sampai 4 kembali ke 1 lagi. Satu. Pas sedikit Mbak Jum? 3, 4.
sini. Gimana? Satu yang berkurang, sini, dua sini, tiga sini. Ada tiga tiga. Empat sini, silakan cepat aja. Kamu cepat. Ya, rapat untuk teknisnya. Halo, dengarkan semuanya ya. Silakan ikuti langkah-langkah yang ada di keterangan di situ ya. Dibaca bisa kok. Kalau disuruh masukkan simbol huruf ya dimasukkan aja. Paham enggak? Kalau enggak paham, perwakilan kelompok ada yang mau mempresentasikan? Iya, Kak. Ada sebuah gambar kantong sekantong uang profit sekantong uang dengan tulisan profit untuk membeli Florentina Orange. Harga per botolnya 2250. Nah, harga jualnya per botol itu 2550. Nah, maka tanyakan keuntungan dimisalkan dengan simbol huruf Z. Kalau ingin dimisalkan dengan huruf Z, sedangkan harga jual yang terdapat pada kemasan disimbolkan dengan huruf X, dan misalkan harga beli yang terdapat pada iklan disimbolkan dengan huruf Y. Dan maka diperoleh Z sama dengan X dan Y. Jadi kesimpulannya Z sama dengan X, Y min X. Nah, ya. Seperti itu. Ya. Harga jual kurangi harga beli. Nah, terima kasih buat Mas Ale. Silakan beri aplaus buat Mas Ale. Mempertajam kemampuan kalian. Saya akan kasihkan soal sedikit-sedikit untuk kalian semuanya ya. Silakan kerjakan ya. Waktunya hanya sedikit. Satu menit, dua menit cukup. Orang di situ tadi. Tadi ya. Kalian tugas, silakan kalian cari materi tentang rugi. Gak lengkap toh, kita udah belajar untung, masa gak belajar rugi? Oh iya, betul. Kita akan membahas tentang rugi. Silakan kalian nanti di rumah searching, searching tentang rugi, gitu ya. Iya, gak usah muluk-muluk. Iya, Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat.